ini dia mainan robot princess, Ice Princess. Nah, di sini ada si Snow White dan si Elsa. Ini lucu banget loh, bagus banget bahannya. Bahannya, plastiknya berkualitas banget. Sangat mirip dengan Snow White ya, dengan Putri Salju. Nah, di sini sudah saya rakit ya, semuanya menjadi seperti ini ya. Dan ini sudah setelah dirakit, robot princessnya ini tingginya ini 24 cm ya. Dan lebarnya ini 15 cm. Nah, kita lihat dari dekat ya. Kita putar. Nah, ini bisa dibongkar pasang ya, nanti kita lihat ya. Ini supaya cepat saya rakit dahulu. Keren banget ya dari sisi belakangnya seperti ini. Sampingnya. Ah, keren banget. Ini si Snow White, Putri Salju. Lalu kita lihat berikutnya, yaitu si Frozen, yaitu Elsa. Wow, mirip sekali Elsanya, cantik sekali ya. Nah, di sini juga sama ya, tingginya ini 24 cm dan lebarnya ini 15 cm. Kita lihat dari dekat ya. Nah, diputar-putar. Ini bagus banget loh mainan untuk jadikan hadiah ya. Wow, ini dari sisi rambutnya juga keren banget ya. Bagus banget. Bahannya bagus banget. Oke banget. Nah, sekarang coba kita mainkan ya. Nah, kita turunkan si princess-princessnya. Nah, boxnya kita sampingkan dahulu ya. Oke, sekarang kita lihat lebih detail ya. Lebih detail si princess-princessnya. Kita lihat dari si Snow White dulu ya. Oke, ini kita pinggirkan dulu. Kita lihat Snow White-nya dulu. Kita nyalakan. Wow, keren banget ya. Dia langsung membentuk lampu-lampu love seperti ini ya. Wow, keren banget. Dari atas kita lihat seperti ini. Wow. Nah, kita ulang dari sini ya. Nah, cahayanya bentuknya ini love heart seperti ini ya. Nah, ini misalnya dia. Nah, dia kalau tabrak sesuatu dia bisa putar kembali. Wow, cahayanya wow, keren sekali. Apalagi anak-anak yang suka sekali dengan princess, wow, pasti suka sekali ya dengan princess seperti ini. Keren banget. Nah, misalnya dia tabrak lagi. Dia kalau tabrak sesuatu dia akan mundur secara otomatis. Seperti ini ya. Keren. Cantik ya. Lalu kita nyalakan untuk si Princess Frozen-nya ya. Untuk Frozen-nya kita nyalakan. Nah, wow. Cantik sekali. Nah, dia kalau juga tabrak akan sesuatu, dia akan bergeser, mudah mundur. Gampang sekali. Wow, keren banget. Whoops, copot. Nah, keren banget ya. Nah, apalagi kalau kita matikan lampu. Wow, keren banget loh. Kita matikan lampunya. Tunggu, saya mundurkan dahulu. Wow, keren banget ya. Seru banget untuk mainan anak. Pokoknya ini seru banget, keren banget. Wow, cantiknya. Wow. Seru ya anak-anak mainan nih. Seru nah. Udah seru sendiri dia lihat lampunya anak-anak gitu. Seru banget. Seru kan? Nah, seperti ini ya. Untuk detailnya seperti ini. Nah.
Keren banget. Cek. Seru banget. Nah, di sini dia ada magnet ya. Nah, di sini dia ada magnetnya. Sehingga dia bisa untuk menempel di bagian sininya. Nah, kita nanti review lebih detail lagi ya. Oke. Awas, Nak. Nah, kita matikan dahulu. Ya, kita matikan dahulu ya. Nah, di sini kita lihat ya, sangat mudah sekali untuk dibongkar pasang. Sekarang tadi kan sudah dirakit ya. Sekarang kita lihat cara membongkarnya, jadi nanti juga untuk merakitnya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kita bongkar, kita lepaskan seperti ini. Kalau kita mau pasang, di sini dia ada magnetnya sehingga dia bisa berputar ya. Untuk kita pasangkan pasangnya itu harus kencang ya, sehingga pada saat nanti dia berputar itu tidak lepas badannya ya, sampai kita bunyi truk gitu, sampai kencang seperti ini ya. Nah, di sini juga kepalanya bisa dibongkar seperti ini. Jadi tiga bagian yang dibongkar ya, badannya, gaunnya dan kepalanya seperti ini ya. Nah, di sini menjalankan robot princessnya ini kita menggunakan baterai AA 3 piece. Sorry. Baterainya di sini. Nah, baterai AA 3 piece di mana? Duanya ada di bagian sini ya. Di bagian bawah, bagian atas, duanya 1, 2, lalu 3 di bagian bawah seperti ini. Nah, cukup praktis banget untuk kita simpan di dalam boxnya ya. Nah, ini kan boxnya ya. Boxnya ini ukurannya ini 14,5 cm kali 14,5 cm. Boxnya juga cakep banget, motifnya sangat bagus banget untuk jadikan hadiah untuk anak-anak. Seru banget. Nah, ini saya masukkan ke dalam boxnya. Sangat praktis banget. Nah, kita masukkan ya. Dari gaunnya dahulu. Nah, nanti dari gaunnya dahulu kita masukkan. Pastikan gaunnya sudah tertutup rapat ya. Jadi kalau belum tertutup rapat, misalnya masih nganga seperti ini, kita putarkan lagi sampai dia tertutup rapat dahulu seperti ini ya. Sampai dia tertutup rapat dahulu. Nanti biar dia tutup rapat dahulu ya. Nah, di sini sudah ya, ini badannya, kepalanya sudah kita masukkan. Nah, tinggal kita tutup. Nah, praktis banget ya. Nah, untuk dibawa kemana-mana praktis banget oleh si anak. Tinggal kita bongkar pasang seperti ini. Nah, kalau mau cek koleksi lengkap mainan robot lainnya, princess lainnya, langsung aja yuk cek di Shopeeku di ISB_ dan Tokopedia ISB serta Instagramku ISBilan. Yeah!